Gak habis ya, Bu? Tinggal dikit. Gak ada. Ini tinggal warna begini, Bu. Ngerasain sih coba. Sop, ini sop. Itu apa? Santan putih tuh? Ari, bukan? Anu, santan. Santan putih ya? Santan kental ini. Merasain. Ini, saya lagi waleh, Bu. Damel ke waleh, Bu Sisi, Bu. Enjing ibu, ganggu ibu. Nih, kenapa nopo? Niki sadian apa bu? Lentok. Lentok niku nopo? Lentok. Ini lentok, lentok juga. Ini lentok, nganu, lentok pulen neng montok. Lentok pulen neng montok. Kados lontong ngeten niku nggih, Bu? Nggih, lontongnya gedhe. Oh, ngeten. Gedhe, mendhur-mendhur, alus. Semok. Kalih Bu sinten? Bu Suwarno. Bu Suwarno nggih. Nek alamatnya pun di Bu? Tanjung Karang. Tanjung Karang nggih. Buka mulai jam pinten, Bu? Jam 06.30. Tengah 6 pagi sampai Impot dilongkas mau pulang aku amin. Dhum pun ajeng tutup. Wes sampe pulang ngebuah terus. Buh. Iya. Damelke sekawan, Bu? Nggih. Jare ini pake mrene kok. Pun damelke sekawan. Nggih, Mas. Ayo. Siap gerak. Saya ada di Kota Kudus, Kota Kretek ya. Pagi-pagi cari sarapan yang di Kota Kudus ya. Lentok Tanjung ya. Ini ada bakwannya ya, bakwan. Terus ini ada, saya tadi ambil telur, harganya 4.000. Terus jeruan juga sama ya, 4.000. Kita lihat lentok itu apa ya. Oh, ternyata dia sayur apa? Sayur nangka ya. Sayur nangka dia. Apa? Tewel. Kita coba teman-teman ya. Ya. Kuahnya. Yuk kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang khasnya daerah itu beda-beda ya. Kalau di Kudus itu udah arah condong ke barat, jadi rasanya agak manis. Tapi soal rasa oke, gurih, sedap, mantap ya. Tadi gurih, agak gurih manis-manisnya gitu. Kita dulu.
Oke ya pemirsa ya, wih mantap pol ya, lentok Tanjung gitu ya. Tadi sudah saya kasih tahu soal rasanya, terus alamatnya ya ada di komplek kuliner kota Tanjung, kota Kudus ya, di Tanjung. Nama lontongnya, nama lentoknya itu Kuswarno ya. Buka dari jam 6 pagi sampai habis, ini baru jam 7 sudah mau habis ya, 1 jam ya. Bisa dilihat ya, saya selama makan, tidak ada telatnya orang. Oke, ikuti saya sampai di kota-kota Anda. Info kan jika ada kuliner yang unik di kota Anda, insya Allah saya akan datang ke sana. Akhir kata saya banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.